lihat ke ini nih, lihat ke kamera ya. So. 1, 2. Kamu gak betah di sini? Hah? Betah. Yang kasih buku baca dikasih itu sama. Ina ada a ima iya ita sama kamu baru berapa nah kita di sini memang. Kalau pendidikan sih berbasis pesantren, namun anak-anaknya kita khususkan buat anak-anak jalanan, buat anak-anak yatim, anak-anak duafa, dan juga buat anak-anak yang memiliki berkebutuhan khusus. Jadi yang memiliki masalah-masalah sosial, yang kebetulan memang mereka ada orang tuanya namun sudah tidak diurus, ya kita atas dasar kemanusiaan ya kita menampung mereka untuk kita didik, kita bina. Supaya memang ke depan anak-anak ini bisa menjadi sumber daya manusia yang handal lah.